Udah, tapi aku tanya ya. Kan dulu masuk SMP, kan SMP Teresia langsung dari kelas 7 atau kelas 8? Kelas 9. Oh, pindahan. Iyalah, udah pindahan. Ih, tapi bukannya kelas 8 ya? Mana kelas 9 aku ya? Oh, jadi kok masuk langsung 9 kelas semester 9? Pertama. Dulunya SMP-nya di mana? Dulu aku tuh SMP-nya pindah-pindah. SMP UKUI. Ya ampun, SMP 2. Iya, kau tahu kau? Karena aku tahu di UKUI ada SMP 2. Itu doang. Iya, di situ lah. Nah, kenapa? Emang kenapa kok pindah? Kemarin tuh ya gimana ya? Enggak jauh dari orang tua, hidup pun ya sesuka-suka hatimu. Suka-suka hatilah. Bebas kesana kesini gitu. Jadi enggak, nilainya makin turun, turun, turun. Di UKUI-nya tinggal sama siapa? Sama tulang. Iya, kalau adiknya mama. Kalau tahu jauh, kenapa dari awal mau aja SMP di UKUI? Itu kenapa gitu? Iya. Biar gue cerita asal mulanya gimana. Pertama aku kan SMP, mulai SMP kelas, kan masih SMP. SMP 3 ini, Ermole. Iya, tahu aku. SMP 3 masih Serpenyu. Aku tuh sampai kelas 7, masuk kelas 8. Di SMP pas 3? Pas udah pertengahan kelas 8, aku pindah. Semester pertama. Iya. Ke rantau perapat. Wow, jauh. Jauh kali ya. Ke rantau perapat. Terus itu aku itu semester selesai semester pertama. Udah selesai semester pertama, aku mau semester keduanya pindah lagi. Rencana aku kan mau masuk SMP di sini. Rencananya mau SMP 1. Cuman ya udahlah, belum ada ternyata SMP Teresia gitu kan. Ini jadi ada lain bilang, ayo sini aja. Kata tolong aku, ya udah aku masuk SMP di UKUI kan. Habis itu entah gara-gara semakin rendah nilaiku, terus ya gimana nih ya, kalau kerasaan tempat keluarga, family, gak enak-enakan lah gitu, jadi ya udah pindah. Terus yaudah, kata bapak selesaikan maksudnya SMP, terus aku masuk Teresia lah jadinya gitu, kelas 9-nya. Itulah awal mulanya masuk Teresia. Cuman tinggal kelas 9 doang, tapi milih Teresia yang mahal. Tau gak, itu pun tau kan, itu udah milih Teresia kan, bukan masalah mahalnya itu kemarin. Kayak sombong kalian. Tapi aku kerasaan juga sebenarnya. Kenapa? Kerasaannya gimana? Mungkin kau udah di swasta berapa lama kan? Iya. Bayangkanlah anak negeri tiba-tiba ke swasta. Ya itu tadi ku bilang, kenapa milih Teresia padahal tinggal kelas 3 doang? Kenapa nggak dilanjutin di negeri aja? Sayang mahal. Ya itulah, nggak tahu kenapa. Tapi itu kemarin untuk entah nggak tahu banyak kalau kejadian. Oh, bukan pilihanmu. Jadi masukan dari orang tua aja. Iya. Masuk Teresia aja udah selesaikan gitu. Itu juga jadi kelas 9 kan, kita sekelas, makanya aku jadi kenal sama kamu. Itulah makanya aku bilang, waktu dulu aku SMP Teresia itu sebenarnya nggak niat sih sebenarnya. Karena apa? Selain biaya? Selain biaya, oh ya gimana ya, aku kerasaannya itu gara-gara mata pelajaran. Kenapa gitu? Beda banget sama negeri. Apa coba yang bedain? Ya. Yang ngebedain mata pelajaran di negeri sama swasta? Kayak kau tuh gimana ya? Kau tiba-tiba dikasih teori banyak, di prakteknya enggak. Atau gitu, lebih kayak gitu sih. Di mana? Kayak matematika semuanya kau hafal, perkuliahan semuanya. Maksudnya banyak praktek yang kau lupa, dilupakan gitu.
jadi otakku tuh rasanya kayak tumpul aja, tiba-tiba panas ledakku. Kalau di negeri emang gimana? Kayak di negeri enak-enak aja, kayaknya bawaannya santai, ceria gitu. Jadi kalau di swasta agak beban. Agak beban. Rasanya kayak dari pagi sampai sore gitu. Iya, kalo kami kan negeri itu kan. Iya, kalau kami di negeri itu ya paling dari jam 7, tengah 8 sampai jam 1 gitu. Habis itu selesai. Tapi bukannya apa, kemarin itu aku dapat apa? Di situ aku dapat peringkat, Bang. Bukan, karena kelas peringkat 9 kan kita udah mau naik lulus-lulusan. Iya. Jadi kita tuh udah sekolah dari pagi, sorenya kita les. Lumayan. Satu lagi, tau gak kenapa aku kerasaan Indonesia? Kenapa? Aku nengok orang, saya nengok semuanya itu kan kayak teman-teman, kayak hidupnya bebas aja gitu. Contohnya? Dia mau pakaian, maksudnya bebas aja, mau baju seperti apa gitu, baik nampilan atau apa gitu. Tapi akhirnya, tapi kita di sekolah lesnya pakai baju sekolah kok. Iya, tapi kan gimana ya, beda lah, kayak ada bedanya jadi negeri. Entah kenapa kok kayaknya, cuman itu masuk aku, ya udahlah, mungkin aku syukuri aja gitu. Aku di swasta kayaknya ketemu teman-teman yang baru. Kalau guru ya baik-baik aja. Ah, kok baik-baik aja sih? Kalau guru kayak aku pernah ketemu sama Bu Santi kan? Iya. Salam. Kayak ketemu sama Pak Sembiring. Pernah main ke rumah itu Pak Sembiring? Guru olahraga? Iya, tahu. Kalau ini? Kau ingat gara-gara itu si Verika pingsan? Kalau teman-temannya gimana? Aku ingat, ya. Ya, tentunya sih aku biasa. Ya, gimana ya? Mungkin karena sekarang lagi jauh-jauh aja, ya biasa aja. Agak jahil. Enggak, kan tadinya di negeri. Jahil dan julid. Enggak, tadinya kan di negeri. Teman-teman yang di negeri dengan teman-teman yang di swasta. Mungkin kalau di negeri kan dia kayak cuek, tapi cuek biasa aja gitu kan. Iya. Yeah. Tapi kalau di swasta kayak emangnya ya, bukan cuek sih, lebih kayak dia juli tapi kayak perhatian gitu. Iya, yeah, iya. Yeah. Jadi kau ngerasa gak kayak gitu? Nah, ada. Kau dijulitin lah gitu, tapi kau orang itu semuanya perhatian. Ya, peduli. Kenapa sih dia? Kenapa gitu kan? Mm-mm. Aku yang ngerasa kayak gitu. Kok di swasta nih, paling aku yang dapat itu ya mungkin teman. Kalau guru memang dapat, cuman guru yang nggak aku dapat ya itu Pak Sembiring. Sampai sekarang aku nggak buh. Tapi merasa berdosa juga sih aku gara-gara itu. Karena Pak Sembi, tau nggak Pak Sembiring itu kan pernah ke rumah. Terus? Enggak, namanya bukan kan dia sekarang kan enggak guru, namanya Pak Indra. Iya ya, Pak Indra. Iya, sekarang dia kan guru, sekarang dia kan kayak kami apa usaha ternak kan. Iya kan, kau kenal Pak Arjito kan, bapaknya Vero. Kenal. Datang ke sini, jadi kan aku kan bapak sama Pak Arjito sama Pak Indra datang ke sini, jadi kan jadi dibilang Pak Arjito gini sama aku, ingat nggak guru ini, ya, ingat nggak ini siapa, katanya gitu sama aku kan. Jadi kan aku sebenarnya ingat wajahnya itu nggak pernah berubah gitu kan. Cuman aku bilang kayak gini kan, kayak oh, sampai sempat agak gimana ya bapak itu, nggak tahu Pak ini siapa ya, aku bilang maaf ini siapa ya Pak, aku bilang gitu kan. Jadi kayak bapak itu dia aja gitu. Ini guru olahragamu loh. Siapa? Pak Dono, aku bilang. Tau gak jahat kali aku.
Enggak Miss bercanda Isabel. kan? Enggak, ini Pak Indra. Iya, oh, jadi kan ada mungkin tahun nih kata. Jadi, oh Pak Indra, oh iya gitu. Aku langsung ketawa, saya geli sendiri kayak gitu. Kalau Terus kan mungkin lo... yang kenal sama aku lebih banyak bercanda ya, siap. Iya. Waktu kelas 9 kan ada tugas bahasa Inggris. Kau ingat enggak? Ada tugas bahasa Inggris yang disuruh buat-buat gitu loh, tugas bahasa Inggris. Oh iya. Kau buat apa di situ? Iya. Ingat? Hah? Yang judulnya ada How yang to translate, make. Translate itu. Iya. Ada buat makanan gitu loh. Itu. Ya, apa namanya itu? Itulah. Itu aku nggak tahu. Itu otak paling tumpul lah. Aku bahasa Inggris sama apa ya kemarin tuh? Bahasa Inggris itu yang paling kerasa. Iya, tapi kau di situ buat apa? Sama siapa? Aku jadi buatnya sendiri. Buat apa? Masa iya kan? Enggak, harus... enggak buat sendiri aku deh. Rame-rame kita ya kan? Enggak, berdua. Rame-rame kan? Berdua. Berdua ya? Siapa, Lasmina? Berarti aku sama sendiri selama aku gak salah. Oh, Lis. Nah, buat apa? Itu kayak mana dia itu ya? Dia tuh BFF itu. Iya, kau buat apa sama si Lisna? Buat apa? Minta makanan apa? Aku lupa. Oh, lupa. Kayak satu ngucapin. Iya. Iya kan, satu ngucapin ya kan, baru satu melakukan. Ya, ya makanan atau minuman kemarin aja ya? Ya bebas, itulah. Yang satu lagi bahasa Inggris yang mentranslate itu panjang-panjang. Ya itu kalau kalau les. Terus kok ikut jalan-jalan nggak sih? Enggak. Kenapa? Dulu enggak. Dulu agak takut. Apa? Agak takut. Kalau perpisahan? Apalagi di Padang, kok pikir. Perpisahan ya, waktu di sekolah ikut. Pakai baju putih kan? Iya. Tapi dulu itu waktu bapakku kecelakaan. Kalau teman-teman cowok yang jahil, yang pernah jahil sama kamu siapa? Yang jahil itu yang siapa cowok. Ya? Yang jahil itu di 9. Sebenarnya cowok santai aja sih ya. Yang jahil apa? Siapa? Yang ya? Jahil ini loh, nembak pakai dasi. Si Putra. Pernah ditembak nggak pakai dasi? Si Putra. Selain Putra? Enggak, si Putra itu jalannya yang gila. Tapi kau masih ingat gak sih sama teman-teman ke-9B yang cowok? Coba. Kalau cowok paling siapa ya? Coba sebutin, ingat gak? Kau sebut aja namanya, baru nanti gue bilang, oh ini gitu. Putra, masih ingat? Ingat. Apa yang pernah dia lakukan sama kamu? Enggak ada apa yang dilakukan sih, cuman dia nyebutin nama orang tua itu kenceng banget. Nyebutin nama orang tua sama nembak pakai dasi berarti ya? Iya, gila itu. Is. Merah. Sama ke paha. Yudas. Itu mantanmu kan? Ya ampun. Sejak kapan? Dia 9B atau 9A? 9B. Kenal kan? Masih ingat gak? Kenal. Kamu salah ada Facebooknya bapak kali cuma. Jangan gitu. Kan udah dewasa. Senang-senang anak lagi sekarang sih dapet. Pandapotan apa nama Facebooknya itu ya? Si dapet itu 9A ya? Nah, enggak tahu, 9B. Bukan, 9A. Oh iya, 9B mungkin.
Baru si Irwan Pak Pahan tukang tidur. Kau ini dia pernah ngapain kamu? Ejek nama enggak bapak? Ada enggak pernah. Enggak sih. Dia mana berani sama aku. Tapi kalian kayaknya gelut berantem terus. Berantem. Oh, aku sama dia. Iya. Berantem itu paling gara-gara apa? Buku enggak pena, main dasar-dasar coret. Oh, sebangku. Iya, pernah sebangku. Karena kan baru kemarin. Siapa lagi ya? Baru si siapa lagi ya? Kau kenal laki-laki itu, David? Si Anugrah. Siapa namanya itu? Anugrah. Si Anugrah siapa? Namanya yang orang Cina itu loh, Ade ya? Ade Prayeski, kenal? Kenal, pintar. Kalau David, kau kenal? David gak terlalu kenal. Teddy kenal. Diktus pintar ya kan. Diktus gak terlalu kenal. Gak ingat. Gak terlalu kenal. Lindo. Oh, mantannya si Elizabeth Sabella. Kenal. Mantan si Bella. Kenal. Dianto? Kenal. Pakai kacamata. Iya, dia baik enggak? Baik. Aku sukanya dia itu gara-gara bukan suka ya. Kayak lebih kayak maksudnya enggak terlalu jalan sama perempuan. Iya, dia baik sama cewek. Iya, lebih apa tuh sih? Binsar. Si Binsar kenal. Oh, itu Binsar, Binsar. 9A sih dia kayaknya. Mantannya siapa kan? Aku si Rizka ya? Gak tau, oh iya. Kok ingat? Masuk temennya sendiri. Cuman ingat mantan aja ya? Wes, aku mantan masalah ingat. Mantan, ada mantan atau belum nanti? Udah kayaknya. Si Binsar aku kenal. 9A itu, orang Sutamala kan? Iya. Agustinus? Si Agus. Kenal. Lucu orang. Lucu gimana? Lucu lah, agak pendek. Iya. Tapi baik dia, bukan? Kenal. Baik itu, baik. Yang paling bandel-bandel itu siapa lah ya? Si Edi. Oh, Edi. Kok masih tak kenal? Edi mengerat tuh gak kenal badan sebesar itu. Pernah kalian berantem? Nggak berantem sih. Yang dihajar itu tau siapa? Siapa? Daniel Tabarat. Oh, Daniel Tabarat. Masih kenal kok. Kenal. Aku ingat kali itu. Kau nggak, kemarin nggak ada ya di situ ya? Kenapa? Oh ya, kau nggak ada. Aku mungkin ingat, yang ingat itu si Werika. Baru si Lisna. Baru si, yang di dalam itu. Aku, si Werika, si Lisna, si Edi Mangaratua. Si Rian, baru si siapa lagi tuh, si Porman, karena kayak apa kalau si Werika ini, lain apa pandangan dia sama si Werika gitu kan, jadi dihajar di situ. Jadi usinya ini sampai di, tau gak sampai kami tuh. Nggak pakai baju dia sampai dia balik. Kenapa kalian kok bisa berantem di dalam kelas? Udah kesel, maksudnya udah, aku pun udah kesel, semua itu gimana, udah kesel kami gitu kan. Pas itu berantemnya di 9B kami, 9B. Enggak, kenapa? Kalian dijailin atau disebut nama bapak? Jijik sih sebenarnya. Sama siapa sih, Edinya atau Danielnya? Enggak, si Danielnya. Tau gak jijinya itu kenapa? Yang dia nembak Bu Santi lah. Yang dia tiba-tiba jijik lah, kayak gumel, kayak aku geli-geli sendiri. Ya ampun, apa sih ini orang gitu. Kalau Andreas kenal gak? Si Andreas. Andreas yang mana ya? Oh, 9A, tapi dia gak kenal lah. Gak mungkin.
Kalau Natal? Si Natal nggak kenal Ukun loh. Yang cewek kecil itu cuman siapa namanya? Siapa? Rizka? Bukan, ada lagi yang dari apa sana? Okta. Okta. Kenal. Lucu. Tapi itu baik kok. Siapa? Kalau cewek-ceweknya di 92 masih ingat enggak? Ya kalau Shota itu agak lucu-lucu lah. Yang ceweknya semen B ya ingat-ingat lah. Si Jessica. Ya. Paling Kak Kau kan. Ya. Baru si Erintan. Bella. Siapa? Masih lah. Bella, Rusa Bella. Oh iya terus. Yang itu kok masalah si Roni Sarina kenal? Kenal. Terus si apa lagi ya? Ayu masih ingat nggak Ayu? Yang perempuan. Oh Ayu ingat. Agak baik, itu baik lah. Baik. Gak terlalu gimana-gimana banget. Baik. Gak terlalu gimana-gimana banget lah. Siapa lagi ya? Paling yang punya kayak apa gitu ya, yang agak-agak apanya? Lasmina. Iya. Windy kok kenal Windy enggak? Apa? Windy. Iya. Yang agak gemuk. Iya. Kenal. Padahal dia 9A loh. Itu lo gilanya kan. Aku 9A agak kenal. Mbak ini agak galuk. Mbak Kati? Apa? Mbak Kati? Enggak kenal. Natalia Kati enggak kenal. Oh iya kenal. Nanti aku bilang enggak kenal. Sedih lah. Kenal kok. Yang mana coba? Pintar kan? Apa? Lumayan pintar. Pintar lah. Weltika? Kenal enggak Weltika Debi? Baru pasar ribu kan. Sok tahu masa iya? Iya pasar ribu ya deh. Iya salah gue. Weltika Debi berarti kok gak kenal. Weltika Debi kan yang ramanya keriting kan. Emang iya dia pasar ribu. Coba tanya dulu ya. Pasar ribu ya deh. Stop sih itu. Cuma gak tahu lah. Oh kok kenal si Niko gak? Niko 9B. Nggak kenal, aku nggak kenal. Laki-lakinya nggak terlalu kenal lah. Terus cuman ceweknya juga tadi pada nggak ada yang kenal. Cuma lupa mungkin. Karena nggak terlalu apa. Aku pikir kau tahu lah, emang dekat, sedekat apa emang. Sedekat dekat kan enggak. Yang paling apa itu si Leli. Oh kenal sama Leli? Leli Amanda. Kenal lah. Leli. Ira. Yuni. Lisa. Iya. Lucy ingat gak? Iya Lucy? Baru. Lucy tahu gak? Ingat. Lucy ingat. Baru. Ade Fernando? Ah itu yang aku bilang orang Cina agak pendek tuh. Bukan. Si Ade. Dia mana orang Cina, dia orang Batak. Oh, ada Fernando. Di situ. Berarti salah orang aku. Ini Ikvan. Ikvan siapa ya? Anugrah. Ini depan yang kecil itu kan? Ikvan Nugraha ya? Iya, Ikvan Nugraha yang kecil kan? Iya, ingat. Kenal lah, iya aku gak ingatnya itu ya dia tuh jahil. Yohanes ingat gak? Yohanes ingat gak ya? Kayak pernah dengar.
kayak tahu gitu, cuman nggak terlalu apa kali. Sisko? Sisko kenal. Badannya tuh. Kenapa? Kenal lah, tapi kenal. Dia baik. Oh iya, Sisko iya kenal. Siapa satu lagi tuh badannya tuh? Si Sisko itu kan sembiring kan? Sembiring ya? Mana? Guru singa. Guru singa sembiring coy. Iya, Karo. Si Felix. Si Felix, tapi itu bulu. Ih, kok dari tadi salah-salah semuanya. kok iya, kok banyak kali ya. Enggak serba aku ingat semuanya itu, jujur lah. Kalau mungkin kalau ini jadi aku nih siapa ya gitu. Enggak kenal, kenal. Paling aku yang gimana yang kenal aku ya. Apa yang kayak Kak, paling enggak perlu banyak. Hah? Cornelius? Kenal. Si Cornel. Binsa? Paling kenal. Tapi mungkin sekarang kalau nengok wajahnya mungkin beda. Mungkin ada agak beda, kenal. Kalau si itu kenal enggak? Nofri. Nofri? Iya. Kayak kenal gitu, cuman mungkin tuh sekarang mungkin gak apa mungkin. Dulu kan waktu kelas 9 kita UN. Terus? Nyontek kunci jawaban gak? Di kamar mandi? Iya, ada ke kelas. Iya, ingat kali itu. Tahu yang ngajari siapa? Siapa? Ya semua guru yang bilang. Siapa? Itu jawabannya dari ruang sebelah ya kan? Siapa yang ngajarin? Dijawab. Bukan yang ngajarin sih, tapi kayak kunci jawabannya diambil dari kamar mandi sih, cari jawabannya sama. Iya, siapa yang ngasih tahu? Enggak ada yang ngasih tahu. Paling enggak ngajarin sih. Dan tau enggak hasilnya? Yang paling mengejutkan waktu hasil UN. Apa gitu? Bisa-bisanya sih Yoski, kau kenal Yoski kan? Tahu. Dia dapat nilai tertinggi daripada si Teddy di biologi. Biologi ya? Ya mungkin si, mungkin si Teddy nggak nyontek. Tapi hebat ya si Yoski. Ya kan, ya kena kunci jawaban. Terus itu nggak kebayang. Iya. Tapi gak kebayang aku itu. Iya, yang penting kita nyontek kunci jawaban. Yang diletak di kamar mandi ada kertas. Di balik-balik kaca. Iya, ada kaca. Sampai pintu WC cewek sama cowok kebuka. Aku ingat itu. Dan kalau orang mau ke kamar mandi, jangan sama-sama, biar jangan ketahuan. Iya, jadi ganti-gantian gitu. Aku ingat kali. Kalau kali itu ingat lucu masalahnya. Terus apa lagi yang kau ingat di kelas 9? Selain yang tadi. Yang ganti kalau olahraga. Oh, ganti di ganti kelas. Ganti bajunya. Cowoknya semuanya suka keluar. Dan satu lagi yang paling lucu apa? Apa? Ada beberapa yang paling lucu. Ingat nggak kita sampai bikin guru kita nangis? Siapa? Guru biologi baru? Kok biologi? Oh bukan biologi? Biologi? Oh ya, yang itu ya Isa. Itu ya, aku ingat banget. Aku tahu sampai namanya. Sampai jahil kali loh Isa. Hah? Aku tahu namanya, Ibu Susilawati. Iya, itu sampai gila. Aku tuh hal itu karena aku guru di dulu dia pernah jadi guruku di SMP 3. Emang sampai sedih aku rasanya. Kenapa sih kita buat kenal lah? Mungkin nggak tahu karena nggak kita tuh masanya itu yang diajari yang kawin mengawinkan itu yang nggak masuk di otak kita. Oh, jadi kita kayak
ini ya, melawan gitu. Sampai nangis lah, sampai kepala sekolah aja angkat tangan. Tapi biasanya dia masih masuk atau udah nggak mau lagi? Kan aku juga lucu neng gurunya. Pertamanya mas, pertamanya dia kan sampai kita itu biologi kan sampai nggak belajar berapa kali kita nggak belajar gitu kan, iya, dalam seminggu. Karena Bu Helen cuti hamil. Cuti mereka kan, sampai aku ingat kali sampai di SMS ya, sama di SMS sama Bu Helen, Bu cepat masuklah Bu kata. Entah siapa yang SMS itu ke Bu Helen, dia jadi gitu kan, sampai nangis. Jadi mungkin tadi bujuk kepala sekolah masuk lagi lah Ibu itu, ya kan? Akhirnya ya nangis juga lagi, akhirnya mundurkan diri. Aku ingat kalau itu, karena hal itu aneh. Terus selain itu apa lagi? Belajar Mandarin. Kenapa? Kenapa? Ingat nggak sebelum Mandarin harus beli jajan dulu banyak-banyak ditaruh ke laci. Kau anak laki-laki semuanya. Bukan hanya anak laki-laki aja, semua perempuan juga. Iya, tapi yang kebanyakan anak laki-laki yang di belakang kan duduknya jajannya di laci. Iya, sampai diejek-ejek loh. Jadi mereka nggak jajan waktu istirahat. Kok datang guru kayak bude apa Bu Desi ya? Bapak yang ngerti ya? Yang guru bahasa Indonesia, yang Islam? Iya, Bu Devi. Bu Devi. Pura-pura alim lah kita, kata masuk ke jajan itu agak disuruhkan. Aku ingat kaya kalau itu. Karena lucu gitu. Ya, kita karena enggak. Waktu kami zaman di... Hah? Ya kita kan mungkin malas belajar Mandarin, jadi kita yang melawan aja. Enggak masuk otak kali. Yang mana masuk otak, mungkin Jessica masuk mungkin. Wong Cina kan. Terus? Itu kok agak-agak lucu, agak-agak geli sama aku. Lausu. Terus ingat apa lagi? Ingat apa lagi ya? Aku ingatnya diriku lah ya kan. Aku yang berdoa bapak kami itu gak bisa sampai berapa kali berputar-putar. Kenapa? Doa mau masuk, doa mau pulang. Kan ada kayak gimana gitu sama aku. Oh gak apal ya, gak biasa. Gak biasa ya, aku kayak rasanya diajari aja di situ. Tapi di situ sih terbuka masalah kerohanian sama aku. Doa lah. Jadi kau ngerasain bina iman gak? Ngerasain lah kok. Menurutmu gimana? Di situ sih gimana ya, kalau dikata masa ya kayak tambah aja pengetahuan rohaninya gitu. Tapi capek nggak kan pulang sekolah? Capek lah, kau bayangkan lari Jumat langsung ke situ bilang yang mana hari Jumat ya, Jumat Sabtu. Kayak capek banget, kayak ngapas lelah yang bawa kuas kaki lah. Aduh, kalau Jumat kau ngambil pengembang ekstra kulikuler apa? Aku Jumat ngambil apa ya? Jumat lupa kok. Jumat aku ngambil bulu tangkis ya, kalau nggak salah. Kalau pengembangan ya. Diri? Kalau pengembangan di pengembangan diri, pengembangan diri aku ngambil tata boga. Siapa? Masa. Bu Marbun. Siapa? Aku lupa. Iya, Bu Marbun kayaknya. Kamu kan MC. Kayak aku kan gerejanya karismatik. Tiba-tiba kayak swasta apalagi Katolik. Kayak gimana gitu kan. Agak-agak stuck melakukan kayak gini. Aku kayak gitu aja sih. Kayak masuk gereja gitu kan. Cuma ya udahlah kalau ini hati gitu aja dah. Tapi kan masih sama-sama ini Tuhan. Aku juga dari TK bahkan Katolik. Betul juga kayak.
Karena kan masih Tuhan aja, bukan negeri, bukan yang lain. So, SMA udah kemarin di mana? Nah, aku SMA SMA 1. Terus kamu ngomong apa tadi? Iya, aku tadi mau nanya, kok SMA-nya di mana? Oh, aku ngambil pakai C. Wah, kenapa? Aku baru tahu ceritanya. Karena kemarin itu nilai kan aku keselnya nengok SMA, kok SMA negeri satu ini kan? Iya. Kan anak terisio banyak yang gak diterima di situ. Tapi kan masih ada yang nilainya di. Iya, kemarin kejauhan. Jadi aku ngambilnya ya udah lah, yang menunggu aku kerja, terus habis itu baru ngambil pakai C. Itu sih. Emang dulu UN-nya nilainya kecil ya? Sebenarnya nih UN-nya nilainya rata-rata 7. Kan diterima rata-rata 7, terus nah, ya mungkin banyak. Kalau nggak diterima di SMP 1 kan, SMP 1, SMA 1, masih ada SMA Liri, jauh. Tapi kan dekat iya, dari rumahmu itu. Kejauhan lah, Bu. SMK, kenapa gak SMK? Entah kenapa kemarin aja. SMK juga ada kok, Tata Boga. Ada lah. Kalau aku sih, ya udahlah gitu aja sih. Entah kenapa, satu mungkin biaya. Jadi setelah lulus SMP, kau ngedaftar tapi nggak diterima. Terus kau nganggur 1 tahun. Iya. Kerja di? Aku banyak sih, ya kayak rumah makan, toko gitu. Tapi di mall ya masih? Di mall iya, di Pekanbaru iya. Setelah punya kayak gitulah. Setelah 1 tahun. Setelah 1 tahun ambil ya, paket C. Setelah itu untuk beberapa tahun 2016 aku ambil paket C. Paket C. Iya, itu lama banget. Entah gara-gara apa kemarin. Sebenarnya sih udah lah ya. Berarti yang penting kau ABC tahu, terus itu gitu. Salah juga sih. Habis itu dimasukkan apa paket C. Teman nambah gitu. Ngambil paket C itu gimana sih maksudnya? Apa? Maksudnya ya bisa usia berapapun, yang penting di atas dari apa? Kayak 84. Ya belajar biasa. Gimana? Sekolah mana? Dia di aku tuh di daerah Kongsia 4. Oh, itu paket C-nya setahun atau gimana? Iya, setahun. Ujiannya sendirian ya? Iyalah. Terus itu jadi kau lulusan SMA. Lulusan SMA paket C tahun 2000. Sekitar 2017 ya. Terus apa tahu? Terus dapatlah ini. Ijazah.